Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel YNX Gaming. Di video kali ini kita bakal main lagi di game Euro Truck Simulator. Di sini gua pakai truk Canter Molen, guys. Ya, kita bakal ngecor ya. Jadi ceritanya kita bakal ngecor. Ini habis ngecor jalan juga nih ya. Tapi nggak bisa guys karena ada air yang banyak banget ya. Dan di belakang lagi macet ngantri nunggu gua jalan ini, guys. Kita hidupin truknya. Yo, kita berangkat, Pak. Pelan-pelan ya. Ini truknya keren banget ini. Truk Molen paling keren ini, guys. Oh, tenggelam coy. Ini sungai atau apa ini kok jalannya bisa kayak gini, guys? Wah, hati-hati ya. Waduh, ini banyak truk. Duh. Ini bis main lorong aja nih, guys. Bisnya ikut tenggelam juga itu di situ. Ini truk Molen bisa oleng juga ya. Jadi kita bakal pergi ke tempat pengecoran, iya, tempat proyek jalan. Jadi ceritanya ini ngecor jalan ya, nanti kantornya ini. Ini gua main di map lokus guys ya, yang ekstrim yang dulu pernah kita lewatin pakai Hino Dump Truck itu guys. Lihat nih, Molennya bisa oleng coy. Ini lampu rednya double di atas bawah coy. Awas, ini gua pakai pelindung asisnya anti gosip ya. Jadi truk Molennya jadi keren nih. Wah, kita belok kiri pak. Yuk lanjut. Tempat ngecor kita ada di jembatan yang putus itu guys. Baru pertama kali ini gua main truk Molen, ternyata ada ACC-nya Molennya guys. Truk ini, apa namanya, Canter ini. Gua kira cuma truk besar aja ya. Sebelumnya kita udah pernah sih, tapi dikit retired guys. Untuk truk besar, kalau untuk Canter baru pertama kali ini gua nih main truk Molen ya. Dan ini Molennya ini guys, apa namanya, colek. Awas, ini tempat biasa waktu itu kita lewatin guys ya. Waktu pertama kali ini gua gak ngerti, gua lewat ke kiri guys. Jadi ini masuk tenggelam gitu ya. Ini kantornya hampir tenggelam coy. Tenggelam setengah badan. Gimana di jalan ini? Oke, kita ikutin aja nih, mikir-mikir sini ya. Wih, ini cuma setengah badan aja tadi sampai ke body ya tenggelamnya nih. Wah, pak, santai pak. Wih, masih cepat oleng coy. Batu juga ini kena jawab ya. Oke. Di banjir-banjiran pun masih kita kompun ini ya. Ini kayak gimana nih mapnya ya. Kayak di Kalimantan juga kayak gini guys. Lewat pinggiran kayak gini nih. Pelan-pelan. Nah ini guys, jembatan ini. Jadi ceritanya kita bakal ngecor di jalan sini. Dan sini ada kuda coy, lagi lompat-lompat. Ini kita lewat mana nih? Lewat langsung sana atau putar dulu sebelah kiri guys? Saya putar lewat sini ya nih. Kita putar lewat kiri aja nih ya. Nih, yang lewatnya jembatan yang putus, banjir juga nih kayak tadi guys. Cuma dikasih pembatas dari kayu batasnya ya. Oke, pelan-pelan, udah kedengeran suara orang yang lagi ngecor. Berapa dalam sini sih guys, gua lupa waktu itu Hino lewat sini ya. Cuma sempan aja nih guys ya. Bumpernya gak... Wah, lewat juga akhirnya bumper. Sampai lampu ya. Ternyata dalam juga deh guys. Sampai lampu kabut. Eh, lampu set juga tutup coy. Gila, makin dalam aja nih coy. Wih, gas pak. Nanti masuk air di mobilnya nih. Awas, pelan-pelan ya. Oke, santuy pak. Mana nih tempat ngecornya nih? Ke sini guys.
Yuk, kita kemari. Awas. Ini ditutup, Pak. Mundur dulu kita ya. Oh iya, kita mundur dong ini. Yang namanya ngecor ya, guys. Kan di belakang kecorannya nih. Hop. Awas. Wah, mati mesinnya, coy. Pelan-pelan, Pak. Kita ngecor dulu nih, coy. Awas. Tuh. Ada nih tempat ngecornya nih. Wop! Gila, coy. Nah, ya, kok ambles gini, coy. Ternyata di situ tembus jembatannya ya. Kita coba mundur lagi sedikit ya. Namanya nggak perlu jauh-jauh mundurnya sampai di tepi jembatan ini aja guys ya. Oh no. Op, sini aja nih. Kita ngecornya di sini aja guys. Ini pencet apa nih biar bisa muter nih cor-corannya nih. Kalau di game RS2 ini kayaknya sih nggak bisa guys ya. Bisa coy. Bentar. Ternyata ini di bawahnya itu tembus guys jembatannya nih ya. Gua kira bisa dilewati. Untung tadi gua nggak lewat sini. Kalau lewat sini jempol nih ya. Tuh lagi di bor-bor nih aspalnya nih. Jadi kita anggap aja udah ngecor ya di sini guys ya truknya. Dan kita bakal lanjut lagi perjalanan kita guys. Oh, kita bakal nanjak nih, tanjakan yang ekstrim, coy. Eh, main ekstrim di tanjakan nih. Ini trafiknya tembus ke trotoar. Oh, waduh, kenapa mati di sini ya, Pak? Kita udah sampai mana nih setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh guys ya. Jadi gue skip aja tadi. Jauh banget guys ya. Ini masih belum ketemu pom bensin atau apa ya, bengkel yang bisa repair di mobil. Ini hampir 40% tadi di demand-nya guys ya. Jadi kita menuju ke ini nih, tempat pengisian cor-coran guys. Jalannya mana ya? Oh, ini di ke kiri guys. Ini kita ke kiri, awas depan ada bis. Tuh, mesinnya mati guys, bro. Terparah banget nih demin ini. Yuk, masuk kiri. Ini dah nih guys, kita mau menuju ke tempat cor-coran. Oh, di belakang ada kecelakaan bis guys. Bis apa itu coy? Lihat dulu coy, penasaran gua coy. Kasian banget bis itu guys. Mana tadi ini? Ya. Oh ini nih. Ini mobil polisi sama bis disundul guys. Bis beju ya. Bis Scania beju sampai ngegelimpang gitu guys. Oh my god. Tapi dia udah bisa bangun ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita nih. Di sini ada bapak-bapak ya. Kita tanya dulu sama bapak-bapaknya ini. Bisa benerin ya, mati. Sebenerin gak nih Pak, mobil gua mati-mati nih Pak. Ada Vespa-nya di sini guys, tuh ya. Oh my god. Yuk kita berangkat lagi guys. Ini kenapa mati mesin ini? Gak mau hidup guys, susah banget ini hidupnya nih. Nah, hidup juga akhirnya. Yuk kita lanjut lagi guys. Tuh Pak, berangkat. Mau ke tempat cor-coran nih. Mau ngisi cor-coran. Oh ini dia guys. Kita sampai di tempat cor-coran.
ada nih. Kita masuk kanan ya. Masuk dulu kita, Pak. Kemana nih? Sini. Sini. Kiri. Mana nih tempat pengisian ini? Gua nggak tahu nih, guys. Muter aja di tempat ini ya. Coba kita naik sini, guys. Oh, pelan-pelan. Ini berapa nih? Di 2 tadi, pasnya berat. Oh, terus. Trailer malang melintang di jalan. Oh, di sini nih kayak tempat kerja nih, guys. Ada bapak-bapak nih. Bro, mati di sini, guys. Di sini mana aja mati di sini ya. Oke, sabar, gua mau mundur di sini. Op. Aja kali ya. Oke, guys, kita mungkin sampai di sini aja ya. Tapi sencor tadi dan masuk ke jurang ya. Lewatin banjir dan jalan yang wah ekstrim banget tadi ya. Kita bakal lanjut lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.